Eh bentar kuya, gue mau bersihin kuya. Masa gue cantik dong kak? Gak bisa dong, ini kan continuity-nya. Kan ini udah episode beda. Iya, episode beda. Ya udah, ini udah mulai. Hai guys. Hai guys. Ketemu lagi sama gue Cleopatra. Dan gue Fazu Ahmad. Dan hari ini kita akan nge-vlog lagi. Ini adalah episode 2 di makeup challenge. Jadi ini ibaratnya sequel keduanya. Jadi emang wajah gue masih continuity. Tadi dia marah-marah, gue harus hapus dulu, gue harus cantik. Iya harusnya kan gue dihapus dulu ya, baru nanti gue makeupin Kak Fazu. Karena ini udah episode beda kan, harusnya kayak gitu. Cuma kata dia, enggak dong, ini kita bakalan bikin continuity aja. Lo dengan kondisi kayak gini, nah baru sekarang lo yang makeupin gue. Shading. Shading ini adalah penentu kalian, wahai para wanita. Karena kenapa? Karena di sini kita bakal bisa ngebentuk rahang kita. Bodoh. Jadi ntar gue bakal bikin dia kayak rahangnya Angelina Jolie. Bodoh. Yang dimana dia bakalan benar-benar kelihatan tirus banget. Ulala. Dan sekarang gue mau masuk ke shading hidung. Kebetulan kalau boleh jujur ya, karena gue seorang wanita yang hidungnya gak mancung-mancung banget alias pesek, gue agak ngiri sama Kak Fazu karena dia punya hidung yang lumayan ada tulangnya. Makasih banyak loh. Tapi yang gak mancung-mancung juga ya. Mancung banget kok. Kok lo pede sih? Iyalah, ngapain gue bayar mahal-mahal. Ternyata Kak Fazu selama ini tanam benang dan pilar hidung. Bukan, ini ada hasil dari Korea. Plastik-plastik itu. Korea? Bukannya dia kemana-mana ke Thailand? Plastik Bantar Gebang. Kita. Itu tempat tinggal gue dong. Maksud lo apa? Gue balik nih. Jangan. Marah. Ya, orang benar. Sebagai anak Bantar Gebang, gue mau pakai teknik terbaru yaitu contour. Contour di mana itu gue bakalan bikin ini dahinya dia yang agak besar ini menjadi agak terlihat sedikit kecil. Contour. Apa sih? Contour itu. Jeder, benar. Kontur itu yang kalau misalkan kita ditanemin jarum-jarum tuh di badan. Aku kontur. Kasian bagian sebelah. Kontur itu tuh banyak banget gedung-gedung kontur. Apa itu? Nyaman. Gak nyambung bawa tangannya mbak. Iya benar. Oke. Sudah selesai. Sekarang di sini sih nggak terlalu kelihatan, tapi ntar. Ntar pas sudah hasilnya ya, makin gak kelihatan. Sekarang gue bakalan ke bedok. Dimana kita lagi gak disponsorin ya, sekali lagi gue ingetin baik-baik. Kita gak disponsor, kita gak di-endorse. Walaupun kita hari ini lagi pakai bedaknya Agnes. Gue disebutin? Oke, mungkin buat nanti kalian semua yang punya produk, terus mau ngendorse kita, mau masuk ke YouTube channel kita, boleh ya. Kayak ini nih. Sekarang gue bakal langsung masuk ke eyeshadow. Dimana gue bakal bikin eyeshadow-nya Kak Fazu itu benar-benar terlihat glamour, lazy, pokoknya wah the best. Di sini gue bakal pakein dia warna gold. Warna gold gue bakal pakein. Tutup matanya. Oh iya. Bukan marah, saya ini penyabar orangnya sebenarnya. Penyabar galak amat, Bu. Oke, di sini disuruh tapi boleh ditutup enggak? Iya. Capek gua. Tutup. Tutup perasaan ini udah terlalu lama ditutup. Enggak ada yang bisa. Curhat, Mbak. Curhat ke Mama Dede, Gi. Tadi kan kayak aku bilang kan dia sebutin. Jadi sebenarnya kalau cewek-cewek pada bilang, gue tuh bikin alis lama banget. Lo makeup atau ngapain sih? Kalau makeup tuh yang lama semuanya tahu, bukan cuma alis doang. Oh ya? Iya. Nah makanya buat kalian semua, buat ngurangin waktu, kalau misalkan mau sulam alis bisa sama gue, karena gue udah buka sulam alis juga. Oh ya, sekarang udah buka sulam alis? Udah, kan gue kemarin itu ke sekolah. Wow, keren. Iya, jadi kalau misalkan pada mau sulam alis bisa langsung datang ke Cleo ya.
DM aja via Instagram. Tapi kayaknya kalau blason ini bedak tuh nggak bakalan masuk-masuk banget ya. Jadi aku bakal pakein yang blason cairnya. Icurang. Joy, ribet banget ya. Lu kalau mau keluar, lu beberapa jam buat dandan. Nah, kebetulan karena Cleo cantiknya alami menggunakan air wudu, jadi Cleo tuh nggak make up. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pakai air wudu aja udah. Eto. Kok gue kayak ini sih Dracula? Belum ya? Ah belum mah. Kapazo itu nggak mau alisnya dicukur. Tapi gue bakal maksa dia untuk cukur. Jangan. Dengan pensil alis gue yang super duper mahal ini, tapi tinggal dikit. Asli ini nggak ada di Indonesia, bukannya sombong ya? Nggak ada maksud sombong sama sekali. Ini pensil alis cuma ada di luar negeri. Tapi harganya mahal ya udah. Oke. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Sini sekarang pakai eyeliner tuh ke matanya lagi. Aku bakal bikin kamu cat eyes gitu ya. Guys, please subscribe, like, and comment. Boleh diam dulu nggak? Ini soalnya paling susah nih. Oke. Bener-bener tutup matanya tuh jangan sampai ada kerutan, Kak. Nanti susah gue bikinnya. Bagaimana begini caranya? Iya, betul. Ini adalah pertama kali gue pakai beginian nih. Matanya gimana? Geli-geli gitu kan? Aduh. Gue takut gerak. Takut kecolokan. Jangan-jangan digituin dong. Nah. Eh, bentar, Cleo. Gue mau bersihin, Cleo. Udah. Itu meler. Iya gagal dia. Iya ulang. Tisu. Tutup matanya terus. Nah, nggak bisa pakai tisu, ini pakai tisu basah. Oh tisu dulu. Tutup ya. Tutup. Iya. Galak banget sih diri. Tutup dan jangan pernah kau buka matamu lagi, nak. Jangan, Mak. Nah, sambil tutup matanya, aku sekarang bakal pakein lipstick karena ini ke tahap yang terakhir. Udah boleh buka? Belum dong. Boleh, Kak. Tutup matanya. Kazo abis makan apa sih? Bau banget nih. Oh. Iya. Kok mata gue jadi kayak keras ya, Cleo? Gak apa-apa, itu efek pertamanya. Kayak yang tadi aku bilang, aku gak akan nanggung-nanggung buat makeupin cantik Kak Kazo, karena aku udah siapin. Tada! Ini dia! Kenapa? Udah deh, gak usah pakai komen. Nah. Oke. Okay. Ya, bro, aku bakal bikin ini terlihat natural dan ini adalah rambut kamu asli. Aku gak mau orang-orang sampai ngeliat ini kayak wig. Aduh, Leo kotor banget, Leo. Enggak, itu emang kayak gitu cara pakai wig tuh. Video gitu banget ya. Kok kayak di DJ sih? Ih, bagus kan? Gimana, bagus kan? Hai. Kazo, makeup gue. Cantik banget, anjir. Hai, Mbak. Ih, lucu amat. Aku udah bilang lucu.
Ibu. Ngevlog boleh di sini ya. Punten. Masukin di YouTube. Buat di YouTube. Lucu banget sih kamu. Hari ini tuh. Ibu. Ibu namanya siapa? Eh jangan panggil ibu dong. Berarti apa ya? Mbak. Mbak namanya siapa? Mbak Ida. Mbak Ida. Mbak Ida gimana? Bagus nggak ini makeupnya? Aku, kalau aku di makeup bisa sama kamu. Bagus banget, cuma dalam apa sih kamu? Kita emang kayak gini sehari-hari. Enggak. Ya. Cantik kan? Mirip nggak? Mirip kita? Enggak. Tapi aku sih enggak ngerti. Ini cantik. Cantik ya ini makeup bikinan aku. Ya udah kalau gitu selamat menikmati lagi. Makasih. SMA berapa? Hah? SMA berapa? SMA? SMA 13. Padahal kita kayak anak SMA. Serius? Iya. Oh my god. Padahal kan kita udah 32. Enggak deh. Kita udah tua ya jelas. Belum jinak. Dibilangin belum jinak. Belum jinak coba gigi kamu kok masih di kerangkeng. Oh iya. Giginya masih di kerangkeng. Lucu banget loh kakak ini ya. Instagramnya ada? Instagramnya? Ida Ari Murtinyu. Ida Ari Murtinyu nanti saya tag ya. Oke, okay. Thank you kakak, selamat menikmati. Gimana bang? Kalau makeup aku nih yang dibikin sama Kak Fazil gimana? Gue sebenarnya gak ngerti makeup sih sebenarnya ya. Cuman gue coba buat ngelayas ya. Jadi Astaga lu ngapain Kak Fazil? Berapa ya nilainya? Dua deh kali ya. Dua. Kayaknya kamu bener-bener udah cinta deh sama Kak Fazil. Pasal kamu aja bilang satu gak nyampe. Kenapa kamu bilang dua? Nah aku untuk Kak Fazil, gimana? Kalau ini berapa ya? 7 kali ya? 7! 7? Astaga, aku udah bikin itu dengan semampu aku loh. Itu udah cantik paling cantik. Kalau gitu udahan kita yuk. Ya, yuk. Cium dulu dong. Cium dong, boleh. Pancarnya aja kok, boleh gak? Ntar gue mau makan lagi. Gue ntar banget, ntar gue gak makan. Oke bang, kasih nilai bang 1-10. Makeup ini kira-kira mau dikasih berapa bang? 6,5. Ya kasih aja berapa deh bang ya diambil banyak. Naik dikit lah bang. Naik dikit bungkus nih bang. Oke kalau gue makeupnya dari berapa sampai 1-10? 3. Yeay berarti Kak Fazil udah paling jelek deh makeupnya. Udah. Oke dadah bang, makasih ya bang. Banyak banget yang nanyain Kak Fazil kayaknya kalau dandan jadi cewek cantik gitu ya. Finally this is orang-orang liatin. Okay. Ini adalah hasilnya.
cantik. Kayak gue harus foto abis itu ngeprank orang kali ya. Iya benar. Cantik. Yaudah, kalau gitu kita mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Mudah-mudahan kalian semua terhibur. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kak Fazo dan juga YouTube channel gue Cleopatra Japri. Betul. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @ratucleopatra20 @fazoahmad. Yep. AZOACHMAD. Gue ini kayak NC gitu sih, kayak oh my god, are you seriously? This is me? I don't think so. This is kayak. But you, I think you are look like so Harley Quinn. Jadi, ya nggak sih? Yeah, that's true, Leb. Dan, you know, it's this is beauty and the beast. Guys, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa tetap like, subscribe, and comment. Abis ini kita buat video apa, challenge apa, or something different gitu. Lo harus komen di bawah dan kita akan coba lakuin. Oke? Okay? Thank you so much guys sudah nonton. Saya Fazo Ahmad. Saya Cleopatra. Assalamualaikum. Dadah.